udahlah, sekarang kita urus diri kita masing-masing. Aku percaya suatu saat kamu pasti akan ketemu dia kembali. Terima kasih, Bang. Kalau gitu, carilah dia. Dan jangan pernah lupa sertakan nama Tuhan di setiap langkah. Aisyah memang beda dari yang lain. Kayaknya aku sudah mulai nyaman sama dia. Katanya ntar sore mau balapan. Iya, Bro. Ini karburator di servis dulu. Mana obeng-obeng? Ini, Bro. Coba. Remnya, coba cek remnya. Sudah baik. Akinya gimana? Coba, sore. Ini, sekarang. Sekarang, Bang. Ganti tray. Siap, Bang. Sudah bagus ini. Coba saya cek. Siap. Mana jobnya? Sudah siap nih, ntar sore. Gimana ini nanti sore? Oh, udah pasti menang ini. Kalau enggak ini, jadi taruhannya. Aku beliin aja. Hei, kau. Oh, kamu, Mit. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Di sini nggak ada Tony ya? Nggak ada, beberapa hari ini aku juga nggak ketemu. Kenapa nggak kamu hubungin langsung aja? Hi, dari kemarin itu udah aku hubungin tapi nggak bisa, namanya tuh nggak aktif. Makanya aku nyari kesini. Apa mungkin dia masih marah ya sama aku ya? Kalau itu sih aku nggak tahu, Min. Sini duduk bentar. Kalau itu sih aku nggak bisa janji. Coba nanti aku ngomong ke dia. Siapa tahu dia mau. Kamu kan tahu sendiri Tony itu sifatnya kayak gimana. Maaf ya kok aku udah ganggu waktu kamu. Santai aja sih, kayak baru kenal aja. Iya. Atau enggak gini aja, ntar sore kamu coba hubungi dia lagi. Soalnya kita mau kumpul-kumpul biasalah, main motor. Siapa tahu Tony ada di sana. Ya boleh juga, nanti aku hubungin aja dia lagi. Mungkin nanti bisa diangkat. Sekali lagi makasih ya, kok. Iya, sama-sama. Kapan aja kamu perlu bantuan, aku selalu siap. Ya, kalau kita aku pulang dulu ya. Salam hati buat teman-teman yang lain. Iya, hati-hati, Bi. Iya. Aku pulang dulu ya. Oke. Minum, Bro. Hati-hati. Ada apa minta kasih aku? Biasa nyariin Tony. Oh gitu ya? Iya, gimana ini? Nanti sore udah siap belum? Oh ini, kita semua nih. Pasti menang ini. Yaudah kalau gitu aku tinggal dulu ya. Oke, siap. Oh, ini udah siap ini, siapa yang mau duluan ini? Saya aja kok. Lawannya siapa lawannya? Siap. Gas. Ayo, siap. Duluan. We'll be right back.
Lampung. Wah, tuh. Hebat nih motor kamu. Wah, iya dong. Jelas. Siapa yang berani lagi? Kali ini jelas saya. Yang kuat. Gue kemana ya? Coba saya telepon. Bentar, ada yang telepon. Ya, halo? Ya, halo Ton. Gimana? Biasa, tongkrongan. Oke, aku sana. Oke, siap, aku tunggu. Bawa engkau terbang tinggi melayang, jauh menembus awan, menggapai bintang-bintang. Siapa aku ya? Nelfon tadi. Biasa Tony, mau kesini kayaknya. Iya, dulu aja kesini aja. Siap. Kalahkan. Kita pasti menang ini. Jangan kalah. Halo Ton. Woi, apa kabar Ton? Baik. Wah, kayaknya ada yang seneng nih. Jangan-jangan udah balikan sama si Dita. Sini, bentar. Bagiku, Mita itu masa lalu buat aku. Yang terpenting, sekarang aku mau mengejar masa depan. Ide, rumah-rumahnya ada yang jadi cinta. Ya, gitulah. Kapan-kapan, kenalin dong sama kita-kita. Ya gak, bro? Ya, bro. Ya. Itu pasti. Namanya Aisyah. Dia itu beda dari yang lain. Orangnya santun. Dan cara berpikirnya pun itu banget mata aku. Dan dia wanita yang istimewa. Terus kapan rencananya kamu mau ketemu dia lagi? Itu dia masalahnya. Emang kamu gak minta nomor HP-nya? Gak. Tapi dia coba meyakinkan aku. Kalau aku yakin dan percaya sama Allah, aku pasti akan bertemu dia lagi. Itu kata-kata yang diucapkan padaku. Berarti dia emang cewek yang spesial, Ton. Terus apa langkah kamu sekarang? Aku nggak tahu harus cari dia kemana lagi. Maaf ya, kalau akhir-akhir ini agak bisa kumpul sama kalian. Gak apa-apa, Ton. Kita ngerti kok. Santai aja. Kesempatan gak datang dua kali, Ton. Kejar dia dan dapatkan cintanya, Ton. Makasih ya, kalian memang teman-temanku yang terbaik. Udah lah, Ton, gak usah dipikir. Mending kita chill dulu sama teman. Yuk. Oh, bentar kok. Ada telepon. Dari siapa? Gak tahu ini. Oh, si Mita. Ya udah Ton, selesain dulu urusan kamu sama si Mika. Kamu duluan aja, nanti saya rusuh. Siap, saya duluan Ton. Halo, ada apa lagi? Aku mau ketemu kamu nih Ton. Aku mau ngejelasin soal yang kemarin. Gak ada yang perlu dijelasin. Semuanya aja jelas. Please Ton, kali ini aja. Setelah itu terserah kamu. Baik, kita ketemu di mana? Di tempat biasa ya. Waktu kita menghabiskan waktu berdua dulu. Iya, tempat biasa. Ya udah, tunggu aku di sana.
ngomong apa lagi? Aku cuma mau ngomong kalau aku udah putus sama Dani. Terus apa hubungannya sama aku? Aku mau kita balikan lagi. Karena selama aku sama Dani, bayang-bayang kamu selalu ada di pikiran aku terus. Gampang banget kamu ngomong seperti itu. Aku sadar aku salah dan aku minta maaf. Aku janji aku akan luangin banyak waktu untuk kamu. Simpan saja kata-katamu itu, karena bagiku kamu adalah masa lalu. Kita pacaran udah lebih dari 2 tahun. Tentunya kamu masih ingat dengan janji-janji kita yang belum pernah kita ucap. Oh iya, aku masih ingat. Bahkan aku masih simpan di sini. Tapi bukan janji-janji kita, melainkan pengkhianatan kalian. Tapi Ton. Udahlah, sekarang kita urus diri kita masing-masing. Dan jangan pernah datang lagi di kehidupan aku. Oh iya, satu lagi. Suatu saat kita pasti satu panggung pernikahan. Tapi maaf, aku datang menjadi tamu undangan. Tapi Ton. Kayaknya jam segini Bang Ucok di sini. Gimana ya? Oh, itu dia. Bang. Halo Ton. Tumben masih ingat jalan ke sini. Sini ada apa? Tak kirain kamu sudah lupa jalan ke sini. Bang, bisa aja. Kalau kamu ke sini pasti lagi ada masalah ini. Mana pacar kamu? Ikut ke sini. Itu dia masalahnya, Bang. Sudah 1 minggu ini aku putus dari Mita. Dan tadi, Bang, sebelum saya ke sini, dengan gampangnya dia minta balikan lagi sama aku. Tenang, sabar. Ini ngerokok dulu biar pikirannya tenang. Nah, itulah hidup, Ton. Kadang susah, kadang senang. Di balik susahmu ini, yakinlah Allah itu Maha Adil. Di balik susah ini pasti ada jalan yang terbaik buatmu. Kata-kata abang itu mengingatkanku pada seseorang. Siapa, Ton? Namanya Aisyah, Bang. Dia gadis yang istimewa. Dari dialah aku banyak belajar. Belajar tentang kesabaran dan keikhlasan. Yang pasti, kehadirannya mampu membuat hati ini jauh lebih tenang. Mungkin dialah jawaban dari semua permasalahanmu ini, Ton. Tapi sayangnya, Bang, pertemuan itu terlalu cepat. Dan aku gak tahu harus mencari dia kemana lagi. Aku percaya suatu saat kamu pasti akan ketemu dia kembali. Terima kasih, Bang. Kalau gitu, carilah dia. Dan jangan pernah lupa sertakan nama Tuhan di setiap langkah. Aku pasti selalu ingat kata-kata, Bang. Yaudah, Bang, aku pamit dulu. Ya, hati-hati, jaga diri baik-baik.
setiap langkahku, setiap malam malamku selalu terbayang wajahmu. Buka segala jawaban keresahan hatiku. Sejujurnya ku katakan, ku hanya mampu terdiam nanti kau mengerti perasaan hatiku. Sampai kapan ku menunggu bisikan manis dari bibirmu? Haruskah ku selalu menanti hanya berharap kau mengerti? Jujurnya ku katakan, ku hanya mampu terdiam menanti kau mengerti perasaan. Hari ini adalah tepat 1 bulan pertemuanku dengan Aisyah. Semoga kali ini aku bisa bertemu lagi dengan dia. Oh iya, waktu itu Aisyah pernah bilang, kalau kamu yakin dan percaya sama Allah, kita pasti akan bertemu lagi tanpa harus ada ikatan janji. Semoga kali ini aku bisa bertemu lagi dengan dia. Untuk memilikimu, tunggulah kedatanganku manapun kau mau. Sampai
kedatanganku dimanapun kau. Sudah 5 jam aku menunggu di sini. Sepertinya Aisyah nggak bakalan datang ke sini. Mungkin aku aja yang terlalu berharap. Lagian, aku bukan orang yang pantas buat Aisyah. Ya Allah, kalau memang Aisyah adalah jodohku, berilah aku kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi, kalau memang dia bukan jodoh, hapuskanlah namanya dari pikiran. Aku ikhlas. Apa yang jadi keputusanmu ya, usahaku ya. Karena aku yakin jalanmu tidak akan pernah salah. Kata-kata itulah yang aku tunggu dari mulut seorang laki-laki. Aisyah, kapan kamu datang? Sebenarnya aku udah dari tadi di sini, tapi aku memang sengaja tidak langsung menemui kamu. Kenapa? Karena aku ingin melihat seberapa besar kesabaranmu. Ternyata kamu orangnya cukup sabar. Dan yang paling penting, kamu sudah tahu apa itu ikhlas. Jujur, dari mulai kita bertemu dulu, kamu selalu ada di pikiran aku. Padahal, aku sudah membuang jauh-jauh pikiran itu. Karena aku sendiri sadar, karena wanita sepertimu tidak mungkin mau sama laki-laki seperti aku. Bagi aku, seburuk apapun sifat seseorang, pasti dia mempunyai sisi baik. Dan sebaik-baiknya sifat seseorang, pasti juga ada sifat buruknya. Yang terpenting adalah kapan dan di mana kita melangkahkan kaki. Kita serahkan semuanya pada Allah, karena aku yakin jalan Allah tidak pernah salah. Kita memang belum lama kenal, tapi aku selalu dapat ketenangan saat aku berada di sampingmu. Mungkin ini terlalu cepat, tapi aku juga tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Sekali lagi aku minta maaf kalau mulutku ini terlalu lancang untuk menyatakan kalau aku suka sama kamu. Tapi percayalah, mulutku ini hanya mewakili perasaan yang ada di hati. Masalah menerima atau enggak, itu urusan kamu. Apapun keputusanmu, aku akan menerima dengan ikhlas. Gimana ya? Mau dijawab sekarang apa nanti? Aku sih maunya sekarang. Aku mau, tapi aku pengen kamu membuktikan tidak hanya dengan kata-kata. Jadi apa keputusan kamu? Kalau kamu memang serius, buktikan. Jadi kamu mau menerima aku? Thank you.
Woi, tangi. Loh, film apa bar? Aisyah. Subscribe. Maafi lor, aja lali. Subscribe Bulung Channel dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih buat sobat Bulung Channel yang sudah menonton video ini. Tentunya tunggu aja kisah-kisah selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Eh, jangan lupa ya nyalain lonceng di bawah ini. Nah, tunggu aja kisah-kisah selanjutnya hanya di Bulung Channel. Yes.